Kalau soal meringankan atau tidak meringankan, hakim berpegangan pada pertama kali sikap. Jadi apakah kemudian hal-hal yang meringankan itu menyebabkan vonisnya menjadi bukan di penjara, yaitu percobaan, yaitu tidak nyambung sama sekali. Itu tidak bisa menjadi basis bahwa perbuatan pidana, sikap dan substansi ketika diperiksa itu hal yang berbeda. Jadi sikap baik, sikap kooperatif, berkata jujur secara substantif, itu bukan merupakan alasan pembenar, alasan pemaaf, apalagi alasan penghapus pidana. Dengan perbandingan, waktu itu ada juga saya sempat baca meme ya, nenek Asyani ya, kalau nggak salah pencuri dua bilah kayu ya, yang digunakan untuk rumahnya, bersikap sopan iya, tetapi tetap dinyatakan salah dan dipenjara 1 tahun. Yang miss dan lupa diramaikan di publik ini adalah ada isu dugaan suap nih. Kan RV dalam ceritanya dia bisa menghindari karantina karena dia memberikan sesuatu kepada pejabat negara, pejabat publik, sehingga dibantu untuk meloloskan diri. Harusnya dia bertanya, kenapa RV bisa lolos dari karantina? Apa proses yang dilakukan oleh RV? Apakah dalam proses melewati karantina itu ada tindak pidananya atau tidak? Kalau di pemberitaan itu kan jelas tuh, dia pakai anggota TNI yang diduga membantu dia untuk meloloskan diri. Itu satu. Kita nggak melihat itu. Harusnya itu jadi poin memperberat. Bagian suap yang nggak dieksplor itu tidak mungkin dapat diselesaikan dengan percobaan. Kenapa? Satu, dia melakukan suap itu sudah satu tindak pidana korupsi tersendiri. Yang kedua, oknum yang dibayar adalah TNI, ini juga mencederai martabat dinas kemiliteran kita. Yang ketiga adalah tujuannya justru untuk kemaslahatan publik. Karantina itu kan untuk tidak menularkan, memaparkan publik gitu dari penyakit COVID. Nah, sebetulnya yang dikecewai oleh publik itu majelis hakim ini tutup mata terhadap persoalan-persoalan yang besar di balik lolosnya RV dari karantina. Ini yang kita nggak lihat. Lalu diberikan hukuman yang ringan. Kenapa? Karena yang berat-berat tadi udah ditutup.